Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami. Kau ambil berapa tadi? Dua eh? Mana dua. Dia? Aku tiga, anak aku... Cian, mak. Ingat anak, mak. Ingat anak. Bini? Bini empat. Bini kena makan banyak. Okey, sekarang kita bersama dengan Raja Ilya. Raja Ilya. Apa khabar Raja Ilya? Thank you. You're nice. Thank you. As always. You look... Happy Diwali. Thank you so much. Baru pasal celebrate tadi. Celebrate? Cerita sikit. Nurah bukan Ilya celebrate. Celebrate dengan kawan-kawan. Macam mana? Mungkin to have... Sebab macam susah sangat dapat Indian food yang sedap. Home cook selalu makan kat restoran. Kan? Right. So, Diwali ni macam tadi pergi tiga rumah. What kind of food? Nak sebut dalam masa tamir ke? Lebih kurang lah. Macam mana? Dia mostly dia macam ada dosai, Italy. Nasi minyak pun setengah orang buat juga. Betul. So, today lah. Nasi minyak. But diorang apa ni sambal-sambal dia ada orang panggil Arte Paratel. Kambing masak sambal. Arte Paratel. Okey, pasal? And then manisan-manisan ni tak payah cakap lah. Ladu. Ladu. Okey, Neurnde. Neurnde. Jangan salah sebut. Kau jangan salah sebut. Okey. Kau tahu yang kau sebut tu tadi apa? Tak tahu. Buku lali member. Jangan salah sebut apa lagi? Wurundai. Dengan kepala kepala. Wurundai. Sama. One Wurundai. Moroko satu. Okey, Raja Ilya di sini untuk mempromosikan filem terbaru yang sekarang ini berada di Astroverse, Jelmaan. Hantu. Cerita hantu. Saya dah tengok ada trailer dia. Trailer je. Tapi memang seram. Bila akan ada di Astroverse? Dah start dah. Daripada 31 Oktober hari itu. Di saluran 480. RM15 je. Watak sebagai Lina yang mempunyai emosi yang tak stabil sehingga terkena gangguan. Tapi awak ada dua orang anak. Raikal dengan Mia Sara. Mungkin dan sedikit jalan cerita. Jalan cerita ni macam mana sebenarnya? Cerita yang beginning je lah. Kalau dia menceritakan tentang... anak beranak ni nak pergi vacation bersama dengan suami. And then suami ni terpaksa stay back dekat Jakarta. Kita orang je pergi Jogja, Jakarta. Tengah happy-happy, some incident happen. Some incident happen sampai kita orang ni terkorban ke tak terkorban ke, dia macam jadi tanda soal. Diri sendiri jadi tanda soal, penonton pun jadi tanda soal. Dia ni mati ke hidup? Until the end baru dia akan tahu kisah selanjutnya. Ada twist dia lah dekat situ. Tapi takut gills ke tak? Ke macam, I macam penakut lah. I tak boleh tengok cerita sangat. So, macam... Sebab dia punya apa ni background score dia, lagu-lagu dia semua sejenis yang memang macam menyeramkan lah. Okey, faham? Okey, you Scooby-Doo, you rasa seram tak Scooby-Doo? Kalau maknanya yang ni lagi seram lah. Kita nak tengok gossip nombor satu. Betul ke tidak? Tak bercerai? Mari kita tengok. Roll it. Bakal bercerai, Sharifah Hasanah dah elak beri kenyataan. Tak ada yang ribut, tiba-tiba dikabarkan Sharifah Hasanah bakal bercerai dengan suaminya dan tak nak beri sebarang kenyataan. Kita sebagai orang Islam, kita patut doakan yang terbaik untuk mereka. Betul. Semoga kita dapat berita yang baik nanti, insyaAllah. Itu dia. Jadi kita sebagai kawan-kawan ni, kita doakan yang terbaiklah. Harap-harap berita ni. So, dah lama kahwin, dah anak semua everything. Betul. So, harap yang terbaik saja. InsyaAllah. Okey, syuting dekat Yogyakarta. Berapa lama dekat sana? Dua minggu dekat sana. So, macam mana experience production dekat sana? Production, dia sebenarnya production Nusantara Seni Karya lokal. Tapi kru production, director dan segala-galanya daripada sana. Macam mana bekerja dengan mereka? Ambil pengalaman. Lain sangat-sangat. Apa yang lain? Lebih efisien ke macam mana? Jangan lebih-lebih mendalam. Contoh lain dari segi macam mana? Dari segi apa? Just put it, cerita ni dia bukan untuk tayangan panggung wayang. Dia tayangan untuk TV. Tapi cara diorang melayan cerita ni, shooting itu macam shooting filem. Kru dia hampir nak dekat 70 orang. Kita nak belanja pun tak jadi nak belanja. maksudnya lebih efisien lah. Sebab ialah kru ramai. Semua benda dia orang buat. So, kita macam tak menunggu-menunggu sangat lah. Itu dia. Ya, betul. Kat KL ni shooting menunggu je. Scene dua je. Tak lah.
Taklah. Kamera berapa kamera? Kamera berapa? Kamera ada dua. Eh, Malaysia menang, Malaysia menang. Kita empat. Hello, kamera satu je. Telefon sendiri, dua. iPhone sendiri dua. Okay, anyway, kita nak carut banyak-banyak lah. Itu dia, support jenama buatan sendiri. Lofa Hijab. Ini Lofa Hijab. Bukan Lofa Hijab, salah tu. Anyway. Okay. I dengar you berlakon Hindustan sekarang ni. Dah lama dah. Akan. For real? Dengan Kajol. This sebenarnya cerita Melayu. Dia cerita Melayu. Film Melayu. Okay. Kenapa ni? Film. Film. Tajuk dia KL ke Bollywood. Okay. Production local. Okay. Indian production. Indian Malaysian production. Tapi jalan cerita dia yang kena mengena dengan Hindustan. Itu yang terlibatnya Kajol dan cerita tu. So Kajol berapa sin? Kajol banyak sin. Ada sin dengan dia yang jenis yang one to one. Macam my God. Oh my God. You dengan Kajol? English. Wow. So, you memang boleh cakap Hindustan kan? Boleh mere, tapi mere, untuk... Janam, so, dengan dia berbahasa... Memang bercakap dalam bahasa Hindustan. Tapi untuk filem ni, producer akan hantar semua pelakon-pelakon tu ke kelas Hindustan juga untuk fasihkan. Sebab majoriti pelakon menjadi... Siapa lagi? Antara nama-nama yang disebut oleh producer. Okay, I teka. You, Satya, Kencana Devi. Carut. Kat Kencana lah. WhatsApp dia kat Kencana. Kat Kencana. How are you? Happy Diwali. Lepas tu, siapa lagi? Sorry. Apa nama-nama yang disebut oleh producer? Isam. Syahizli Sam. Syahizli Sam? Dia cerita Melayu. Dia cerita Melayu macam biasa je. Okay. Dan juga yang lain-lain, saya kurang kepastian. Tapi dia cerita dia macam dia bukan berlakon jadi Melayu. Berlakon jadi perempuan Hindustan. Penjab. Yang penjabi-penjabi Malaysia. Yang macam kalau cakap macam Rahul. Rahul, juice. Milky Hay. Miraja ni mana-mana. Jawa Hay, Miraja. Kau boleh cakap Tamil, cakap Hindustan. Hebat kan kau lupa. Dinari banyak benda kau tunjukkan. Kita nak kenal apa ni? Okey, sebenarnya kau tengok betul-betul muka Raja Ilyah ni. Ada sikit-sikit persis Kavita Kaur. Bukan. Apa Kapur tu? Anil Kapoor jantan gila. Bukan, dia tak ada perempuan. Karisma Kapoor. Karisma. Jauh di panggang. Bolehlah, adalah sikit-sikit. Okay, anyway, kita ada Meletopedia ni. Jom kita tengok muka-muka orang-orang yang... Artis yang lebih kurang sama. Sama dengan muka orang-orang lain. Siapakah? Orang putih kata... For this week, doppelganger. Roll it. Doppelganger tau. Roll it. Ni. Syuk. Budak ni, muka dia macam Syuk Balas. Kan sama. Tapi kenapa dia kini dah dulu? Kenapa kini dulu? Tak faham. Kononnya kalau masa Syuk kecil-kecil, macam inilah rupa dia. Tapi budak ni budak lain. Bukan Syuk masa kecil. Ni pun pelakon budak tu kan? Budak ni pun berlakon juga. Itulah masa depan dia nanti. Masa depan dia dah tahu dah. Muka dia macam Syuk. Okey, mungkin Angela kata-kata akhir kepada peminat luar sana untuk saksikan jelmaan di Astro First. Silakan. Kita pergi sanu, telan dulu. Cukit sandwich. Okey, untuk kepada mereka yang minat untuk tengok cerita seram yang ada unsur-unsur Indonesia, kalau suka tengok Sunda Bolong apa benda semua tu, mesti suka tengok cerita ni. Langgan di Astro First, saluran 480. Tak mahal, boleh tengok sampai 2 hari. Cerita tu seram, jadi pastikan anda dah standby apa yang patut standby. Yep. Kalau nak lari tu lari dulu, pasal datang balik. Sebab dia ada banyak elemen-elemen yang mengejut, seram, menjerit dan membunuh. Dan membunuh. Okey. Tapi membunuh siapa tak tahulah. Cakap seram apa Hindustan? Bohodar lagi. Hanya seram jelmaan. Thank you so much. Thank you so much. Meres makan sandwich. Alon. Kembali selepas ini. Mertop.